Hai semuanya, welcome back to channel. Kembali lagi di channel yang hajarnya di official. Yuk langsung aja, ini dia videonya. Hai guys, langsung aja kita mulai videonya ya. Pertama ini aku siapkan sampel Lifebuoy dan juga Pepsodent. Lanjut di sini aku tuangkan secukupnya aja nih, atau aku pakai dikit aja ya. Nah, setelah itu aku aduk-aduk. Lanjut tuangkan sampo. Ini aku pakai sampo Lifebuoy karena di rumah cuma ada ini guys. Jadi kalau kalian punya merek yang lain juga boleh ya. Nah udah rata gini, aku mau tambahin warna makanan. Ini sengaja aku pakai warna biru karena mau menyesuaikan dengan warna sampo ya. Tapi kalau kalian gak punya pewarna juga boleh. Nah lanjut aku tuangkan sabun sunlight. Terus aduk-aduk hingga menggumpal. Setelah diaduk-aduk hingga rata, sekarang aku mau tambahkan tepung kanji atau tepung maizena. Aku tuh bingung banget ya. Di sini banyak banget yang bilang katanya, "Kakak kok buat selain dari tepung aja sih?" Padahal banyak loh tepung aku pakai dari bedak dan juga lem, tapi kenapa masih dibilang pakai tepung aja ya? Karena di sini aku tuh buatnya sesuai suplesan kalian loh. Nah, kalau teman-teman mau request juga bisa ya. Requestnya sesuai dengan yang kalian mau. Aku mau buat selain dari apa nih? Gitu kan bisa request loh. Nah, setelah menggumpal kayak gini, lanjut aku mau mengaduk menggunakan tangan aja guys supaya lebih cepat. Nih kayaknya udah menggumpal ya. Nah karena masih cair gitu, jadi aku kembali tambahkan tepung. Saran aku, kalian gak usah pakai tepung terigu guys, karena itu bakalan mengeras dan gak jadi slime. Dulu aku pernah coba sih buat slime dari tepung terigu, hasilnya itu malah kayak adonan gitu loh, gak bagus. Dan saran aku lebih bagus kalian pakainya tepung kanji dan tepung maizena. Di sana kalau kalian pakai tepung itu bakalan berhasil. Nah karena mengeras juga, aku kembali tambahkan sunlight. Jadi kalau kalian punya mama lemon juga boleh ya, atau sabun cair merek yang lain itu boleh-boleh aja guys. Nah
Ini udah bisa dimainkan ya, ini bagus banget, nggak lengket di tangan. Kayak mirip dengan menggunakan lem ya guys, padahal ini sama sekali nggak pakai lem ataupun gom dan juga tanpa aktivator. Dan bahan-bahannya semua ada di rumah. Pokoknya gampang banget buat ditemuin. Nah, kelihatan bagus banget ya. Guys, hari ini kalian pada kemana nih? Liburannya? Apa di rumah aja? Gimana? Kalau aku sih di rumah aja, guys. Karena di sini lagi musim demam gitu, karena musim panas ya. Jadi aku saranin teman-teman jaga selalu kesehatan ya. Yaudah deh, seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Serta nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Share juga sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman lainnya, seperti Instagram, WA, Facebook, Telegram, maupun TikTok. Share sebanyak-banyaknya ya. Oh iya, buat teman-teman yang tahu cara buat giveaway, boleh tinggalkan komentar di bawah. Nanti siapa tahu kalau aku udah bisa, aku buatin giveaway-nya loh buat kalian. Yaudah, sekian dulu ya. Selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa.